National Police Chief General Tito Karnavian has told organizers of mass prayer planned for February 11th, authorities will take zero policy stance on political campaigning during the event. Tito says he has given stern warning to the organizers to not turn the mass prayers into political campaign. He adds Istiqlal Grand Mosque management will not allow any political activities during the event. Meanwhile, Indonesia Ulema Council Chairman Ma'ruf Amin has urged all Nahdlatul Ulema members to refrain from joining the mass prayers. Nah, yang ini sebetulnya kalau mau bikin kegiatan ibadah, ya ibadah saja. Tapi jangan sampai berbau politik, akhirnya menjadi kampanye. Apalagi ini tidak melapor kepada KPU dan lain-lain. Nah, yang kedua, bagi masyarakat yang dari luar kota yang mau ke Monas, justru kita berikan sekarang ini press release ini adalah yang live lagi. Tujuannya memberitahu bahwa tidak jadi di Monas. Kalau mau datang, monggo silakan datang ke Istiqlal. Tapi panitianya sudah kita sampaikan di Istiqlal nanti, tolong tertib, ya silakan saja. Namanya ibadah, ya gunakan ibadah. Jangan sampai nanti menggunakan masjid yang suci itu untuk kegiatan-kegiatan politik. Itu saja.